Pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas karena dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam kacamata Kaptikmas, meningkatkan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan. Di antara lain adalah cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech dan berkonflik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.